satpam gak tahu diri. Bisa-bisanya dia mesum di kantor ini. Lihat aja nanti, aku tunjukin video ini ke Bu Bos. Bu! Kamu bisa gak sih permisi dulu sebelum masuk ke ruangan saya? Maaf Bu, tapi saya mau nunjukin ibu ini. Kamu panggilkan satpam itu sekarang, cepat! Baik Bu. Tunggu! Iya Bu. Kirimkan bukti rekaman itu ke saya. Baik Bu, saya kirimkan. Permisi Bu, ibu manggil saya. Nama perusahaan saya jelek gara-gara ulah kamu. Lihat ini. Sekarang juga kamu angkat kaki dari kantor saya. Bu, saya bisa jelasin. Ini cuma salah paham. Saya bilang pergi ya pergi. Saya nggak butuh penjelasan kamu. Cepat pergi! Akhirnya saya ketemu Mas di sini. Mas, kenapa Mas sedih? Saya dipecat waktu saya nolongin Mbak tadi. Mbak, kenapa? Maaf ya Mbak, kalau saya kurang sopan. Syukurlah. Mbak gak apa-apa kan? Gak apa-apa Mas, makasih ya Mas. Berkat pertolongan Mas, saya jadi selamat. Sama-sama Mbak, lain kali hati-hati ya. Jangan makan sambil jalan. Aduh, maaf ya Mas. Karena nolongin saya tadi, Mas jadi dipecat dari kantor. Gak apa-apa Mbak, saya ikhlas manduin Mbak tadi. Mungkin rezeki saya gak di sini. Sebagai rasa terima kasih saya, gimana kalau Mas kerja di perusahaan saya aja? Sebagai petugas keamanan. Serius Mbak? Terima kasih banyak ya Mbak. Ini kartu nama saya. Di sini ada alamat kantor saya. Besok Mas datang aja jam 8 pagi ke kantor saya, oke? Terima kasih banyak ya Mbak.